Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya blak-blakan terkait kabar kehamilan anak kedua. Baru-baru ini isu tersebut sedang ramai dibicarakan warganet. Rizky bicara soal kemungkinan punya anak kedua. Ia menyebut belum berencana untuk menambah momongan dan belum ada program ke sana. Suami Lesti Kejora itu kemudian membeberkan fakta bahwa ia dan sang istri sedang menahan diri dari keinginan menambah momongan. Diketahui, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora telah dikaruniai anak pertama, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Putra pertama yang kerap disapa Baby L atau Abang L tersebut telah lahir pada tanggal 26 Desember tahun 2021. Kita belum ada program hamil, ucap Rizky Billar, dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022.